terusan yang kemarin Lotorik 1 dan 2. Saya ada di daerah Komdit ya, maka juga Tol Palmerak pukul 9.13 nih. Suasana di pagi hari ya, bermotor itu suasana di pagi hari. Suasana di pagi hari yang cerah, benar-benar cerah, mantap malah. Cuacanya jos nih ya. Ya udah teman-teman, saya akan akan menuju ke perlintasan atau perbatasan Pasir Jati ya, kalau Pasir Jati jembatan, kalau nggak di mana nih ya. Oke, kita sudah ada di kampung Lahur ya, bertepatan di jalan biasa terhal-halak nih. Ayo dukung terus dong teman-teman channel saya dan tonton terus videonya ya. Channel Denny Arief Setiawan. Nah, kita sudah lepas ya di kampung Salahaur. Sekarang kita ada di jembatan lagi, jembatan 1. Pas tepatnya kalau jembatan Pasir Jati ya. Paginya mantap nih. Mataharinya terang ya, lihatnya mantap. Buat sih bagus sih buat beraktivitas olahraga nih, apalagi kalau lari nih, jogging istilahnya mantap nih. Luar keringat, oke juga nih. Kita akan lihat Tol Palmerak ya. Kelihatan gitu ya bukitnya. Apa perlu kita kejam butah gaskin buat bermotor ini kayak ini. Ya, ya tapi kita lihat dulu aja. Saya ke pom bensin dulu ya buat si bahan bakar dulu saya nih. Tuh ya Allah, pom ininya apa gunungnya. Kelihatan banget jelas bukitnya. Berarti ini kan pagi ini begitu mantap nih cuacanya nih. Waduh, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Saya ada di depan Om ya, di Gunung Bakar. Saya akan otawin akan melanjutkan ke Jambu mungkin ya. Semoga buru ya. Oke, gas ke. Kita sudah ada di Cibadak ya, Cibadak ya. Selamat menyaksikan aja di perjalanan saya. Jangan lupa pertama buat tonton terus channel saya Denny Arief Setiawan ya. Oke, kita sudah sampai Polsek Cibadak nih. Bentar lagi kita akan masuk perbatasan Bojongcai ya. Kita sudah masuk daerah apa Cibadak ini ya. Apa ya Cibadak? Oh ya, kita tadi belok kanan dari Pasar Keong nih. Sengkol, sengkol ya, masuk. Kalau masuk di atas sengkol, untuk saya baru Jambu. Nah, pokoknya suasana pagi hari ini yang begitu cerah, kita gaskeun ke Jambu ya, bermotoritnya, motorit 3. Yang 1-2 masih ada, yang 2 itu kita di perlintasan
kemungkinan ada. Nah, cuman pagi ini kita ambil dari jambu langsung ya. Aduh, 9.13 ini dari arah Merak ya. Aduh, kebejarnya nih. Lupa saya, kira dari Rangkas. Aduh, kita ambil di petak aja nih. Aduh, dia nyampe 9.13 ini. Bentar. Kita lihat jadwalnya dulu ya, lupa saya. Aduh. Ya teman-teman, ternyata benar 9:04 itu berangkat dari Merak. Ya saya nggak akan keburu kalau misalnya jambu. Sekarang aja udah pukul 9:01 ya. Nih bentar lagi akan lintas nih. Kalau hal Merak ini kita ambil di petakan aja ya. Oke. Oh, banyak petani-petani ya. Mantap nih pagi ini. Nah, dengan suasananya ya, yang begitu indah ya. Suasana di pagi yang begitu indah nih. Saya nyigat di sini dulu ya, teman-teman. Nah, ini buat rekan atau teman-teman. Nah, di sinilah spot yang mantap nih. Ya. Apalagi sore hari nih, banyak di sini yang nongkrong juga ya. Ya udah, saya persiapan kamera dua saya dulu ya. Oke. Nah teman-teman, sudah terdengar ya suara klaksonnya nih. Sudah persiapan nih kamera dua saya.
Waduh, kacau. Kamera saya satu aja malah low ya. Aduh, mesin yang siapa juga kepotong. Aduh, tapi nggak apa-apa. Kita sudah berusaha ya, maksudnya sih kita sudah standby dan berusaha lah istilahnya buat nyegat kapal merak. Tapi ada lagi nih yang diberangkatkan dari Rangkas Bitung menuju Merak ya, jam 9.55. Yuk kita gaskan lagi yuk, kita nyari posisi buat di Jambu ya. Aduh, oh, maaf nih teman-teman, saya ada telepon ya, saya harus balik lagi kegiatan saya pribadi nih ya. Tadi saya sudah beristirahat, sudah di Jambu. Maaf tadi nggak diliput ya di jalan. Nah, saya ada telepon, harus balik lagi soalnya ada kegiatan saya pribadi ya. Udah, mungkin sekalian ini saya nyegat di Rangkas aja mungkin ya. Sekarang udah pukul 9.48 ya. Semoga kejar nih, saya ada di Jalan Cipadak lagi nih ya. Maaf banget ya teman-teman ya, udah bisa ke Jambu nih. Tadi udah ke Jambu lagi ngopi enak, ternyata saya ada pribadi saya ya, maksudnya kegiatan pribadi saya nih di telepon ya. Aduh. Nah teman-teman, saya sudah sampai di sini ya, soalnya tadi saya di telepon ada kegiatan pribadi saya ya. Saya akan kembali lagi bertugas dengan kegiatan saya. Saya nyegat tuh jadinya di Rangkas nih. Aduh, mana biang nih cuacanya nih. Yaudah, saya akan siapin kamera 2 saya dulu. Lihat kalau film Merak pukul 9.55 ya. Bentar lagi soalnya ya. Sudah dapat kalau halam merah pukul 9.55 ya. Ya udah, saya akan kembali beraktivitas saya kembali pribadi ya. Nanti kalau misalkan keburu saya akan jegat lagi 11.43 ya. Oke, teman-teman. Akhirnya saya bisa jegat kalau halam merah pukul 13.50 ya. Tadi yang jam 11.43 karena ada kegiatan ya, saya datang dari awal ya. Ini baru bisa keluar saya nih. Ya udah teman-teman, saya buru-buru nih ya, saya gaskin. Oke. Nah, kita sudah sampai di JPL 184 ya. Tadi saya maaf buru-buru buat ya liput ya di perjalanan. Alhamdulillah saya udah ada waktu luang. Cuman aduh, yang 11.43-nya nggak kena ya. Kita masih menunggu kalau kalpreknya. Nah, sudah terdengar nih suara klaksonnya. Agak lumayan lama euy. Ya. Thank you.
Nah teman-teman, tadi saya udah nyegat kalau Halmerek pukul 13.50 ya. Nah kita ambil di sini ya. Tadi saya ambil di ujung sana tuh ya. Sekarang saya balikan di sini nih, dari arah Merak menuju Rengas Bitung. Oke. Kita sudah dapat yang 13.50 sama 14.16 ya. Nah mungkin beres dari sini saya beristirahat dulu ya, maksudnya buat nunggu dan atau nyegat kalau Halmereknya, soalnya masih agak lama juga ya, soalnya ada lagi dia sore hari ya 16.25. semoga saya bisa nyegat lagi nih yang 16.25. oke, nanti saya gaskin lagi ya. Ya udah, saya akan pergi ke warung lah kalau enggak beristirahat dulu ya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Dukung terus channel saya Deni Arif Setiawan ya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share-nya. Oke. Nah, teman-teman, sore ini saya akan nyegat lagi nih. Kalau Merak pukul 16.25 ya. Oke. Ya, ada di jalan komdik ya, masuk komdiknya. Soalnya waktu masih panjang ya, saya akan santai dulu. Oke, saksikan terus ya teman perjalanan saya. Nah teman-teman, saya tadi di perjalanan dikabarkan oleh rekan ternyata ada HLB juga ya, akan melintas nih, makanya saya ambil posisi langsung di bawah jembatan komplek Pemda ya. Tadinya kan saya di jalan nih, aduh ternyata dikabarkan ada HLB, makanya saya balik lagi ya. Tadinya saya mau nyegat kalau Halmerek nih, tapi nyampe stasiun Rengas Bitung ini dari Manggarai pukul 16.07. semoga buru, nanti kita gaskan lagi. Oke, okay? Nah iya, datang di bae sih iya dia lagi. Assalamualaikum. Ternyata ada kawan-kawan juga nih. Yo, si iya di bae. Kok mesti yo bae ayah bae yo. Nah. Dari Tegal saya dari Tokayo. Nah, gumpayan minggu. Nah, kita sambil menunggu ya. Kita bercanda-bercanda nih. Baru kumpul-kumpul lagi. Thank you.
tuh tikungan si Babeh tuh, cakep tuh. Kita baru reuni lagi nih. Ini dari mana ini? Saya ini dari menghilangkan diri dari peradaban. Waduh, jero amat. Cipungpoeng ketiga. Ah, ini dari Malang mungkin ya. Oh, ini dari daerah Jambu nih. Bukan, daerah Mas, Jambu. Ini saya dari mana? Daerah Tujuh Teja. Okay. Daerah Lombok. Ya udah, teman-teman, kita akan persiapan kamera dua saya. Semoga sekarang udah tepat jam 16 nih. 16.01. Bentar lagi akan melintas ya. Sambil menunggu ya, PLB-nya kita gas ke nih. Mantap nih, anginnya sedap nih. Rangkas Bitung ini dulu Tanah Abang ya. Aduh, PLB-nya agak telat, mungkin saya nggak akan nyegat ya, soalnya agak telat juga nih, sampai sekarang belum timbul ya, belum nongol nih. Aduh. Saya belum nyegat, kalau ke Merak mana udah jam 16.08 nih, belum timbul, seharusnya dia udah ada di Rangkas Bitung 16.07 ya PLB. Ya udah nggak apa-apa lah, saya mungkin lain kali aja mungkin ya nyegat kalau hal meraknya sore hari. Oh, masih menunggu nih sayang. Nah, mungkin ini ya sudah ditunggu-tunggu nih. Tuh satu mencar tuh ke pinggir, saya kurang well aja. Saya gaskin dulu ya, kita cari posisi dulu. Ayo coy. Bun, di itu ayah gua. Kita masih terus jalan terus ya. Terjegat oleh HRL. Jalan lagi nih.
di jalan. Aduh, mantap nih. Nah, kita nunggu di sini ya. Nah, bunglet itu di sana ya. Lepas kolong jembatan dia. Masih KRL nih. Waduh, berarti telatnya agak telat ya. Kita masih menunggu juga nih. Mat. Ternyata belum ada ya. Wah, benar sekali, ternyata agak telat juga ya diberangkatkannya. Ya, kita akan balik lagi ke Bung Nats ya. Bung Komet itu di sana, di ujung sana dia. Ya udah. Kita balik lagi ya ke Bung Net nih. Bung Komet masih di posisi di ujung ya. Kita berlari-lari mengajar KLB. Kita berlari-lari lagi mengejar KLB. Ben, KLB.
atas ya. Wah, mantap. Kita balik lagi. Ya mah gas kek bae. Tong skoneng tuh. Hah? Eh, tekoneng, hati-hati. Komet di ujung dia mah edan. Eta kan letter S di belah ditu. Ah, genap ujung. Ih, saya ingat kan bahal kabel di ih tiba-tiba tuh. Oh, bok di tengah dia mamal bener dia. Hayu gerak aku. Tuh, ngadungkuk betul. Heeh. Bok ke tengah ya, bok. Hayu gerak tuh, lihat di itu tuh. Soalnya didik di jalan dia. Mana sih? Ya, Didi ya. Didi tuh bisa nggak tutup. Ya, Didi ya. Didi ya, Bang. Aduh. Ampunan naon itu? Koneng. Mahata di dia ya. Isi si kamu tiga terajol. Ya Didi manca-anca dia. Bet. Masih menunggu ya, belum tiba nih kak. Belah mana? Rusak, guys. Matt, ke tengah. Ih, ayo Didi. Wah, silang modar di orang ya, masih dua modar teh. Enggak itu Didi tuh tebenang lah iya di. Sukaan aja ih, si cerel ya.
Harus hati-hati. Hei maju, itu mesti nutup. Oh. Awak. Anca-anca ini meren. Eh, itu ya. Bawanya. Rada-rada nyawan ya. Eh, tadi dia ya. Ih. Nikungnya miring, ngarang. Pas nikungnya. Atau mual kan, ya. Ih. Nah, ada nih. Nah, ini mungkin ya. Agak begitu telatnya, parah ya. Belum ada aja nih, aduh. Mantap. Nah, siap lagi nih. Semoga sekarang nih ya. Saya ngambil di tengah ini takutnya persilangan nanti, persilangan. Papasan. Iya, papasan. Sama bayi meruncul. Kadi lewat, kadi tu lewat. Ih. Ini dari Rangkas Bitung. Nah, ini dari arah Tanah Abangnya ya. Tuh, ada yang ngedungkuk tuh, ijo tuh. Siluman. Tuh. Tuh, ada yang ngedungkuk tuh, ijo tuh. Apa itu? Met! Nah, ini bang, guys. Rusak tuh. Ujung di situ mah. Tuh situ, guys. Wah, bener Pak, iya, Pak. Kita masih menunggu ya kedatangannya nih, belum ada aja. Takutnya saling papasan, ternyata kan ada di daerah sini. Takutnya nih kita ambil di pojok situ, ntar lewat udah habis semua. Tapi di itu ayah hiji ya didi. Itu maco, Pak. Si keren itu, Bu. Iya, iya. Ih, iya, double. Iya, di dia, iya.
Iya karena aya. Ih. Yun amat aya. KRL lagi. Abang menuju Rangkas Bitung telah tiba di Rangkas Bitung dan diberangkatkan lagi Rangkas Bitung menuju Tanah Abang. Sambil menunggu KLB ya sore hari ini. Ada yang kecewa ternyata, ya? Tah hejo karak ya cul tadi coneng dia bo kita masih menunggu nih. Aduh, pergerakan KLB nih, masih menunggu pergerakan KLB. Kuning lagi ya, tadi udah hijau sekarang kuning. Ungu bentar lagi. Pergerakan mataharinya udah oke nih tuh. Udah sedap nih. Matahari sore hari ini. Di atas jembatan juga ada yang nongkrong ya. Banyak nih. Menunggu KLB mungkin ya. Dia juga menunggu KLB akan menyaksikan katanya. Sepertinya menunggu KLX ya. Nah, siap lagi nih. Kita menunggu lagi nih. Iya, iya, tadi klaksona. Kita dalam masih menunggu ya. Masih menunggu nih. Udah agak sejam saya menunggu KLB nih. Ayo, deh. Belum ada. Iya, iya. Tadi ke sana, Bu. Dia mah mulus lewat ke dulu karek hejo dia. Tadi kayak gitu. Jadi orang dia ta. Cuma aya di dieu namoda. Moal ke kuing bere nyao. Berita ge aya kadenge dia mah. Terus di bijan ku dia aing. Ya pong ku atuh tobong aing ya. Ya. Mantap nih. Kok siap-siap terus komet gitu ngarang. Hah, dengan persiapan yang penuh datang di dia tadi katutup pas geus. Wah, musik dia. Lompatan ka ditu. Kopirek dia benang. Nyalega dia dia. Ya takut ada musik ya, takutnya kan kena copyright nih. Soalnya enak nih suasananya ya. Sore hari ini di sini mantap nih. Nah, itu punggung TG itu yang dimaksud itu kalau misalkan dalam tim bola itu dia back ya. Biasa kita
apa bercanda ya, soalnya masih menunggu juga KLB. Udah ada 1 jam ya, udah ada 1 jam kita masih menunggu nih yang melintas KRL terus, tapi jos lah karena setiahan menunggu KLB nya nih. Ah, ini mungkin nih ada nih, sudah terdengar suara klaksonnya. Alhamdulillah nih, kita menunggu udah lama banget ya, ternyata ada nih. Yuk gaskeun. Sudah melintas, sudah ceis, jos ya. Yuk kita balik lagi, nanti diberangkatkan dari Rangkas Bitung menuju Manggarai. Salah, Kampung Pandan. Oh, Kampung Pandan. Bandan. Jam berapa, Bo? Membawa rangkaian kumpu panda. jam berapa, Bo? Sudah lewat dari jadwal seharusnya. Iya, tuh hijau lagi ya. Wah, ya KRL goblok. Hijau. Itu masih suara. Ih. Aduh. Salah teknis. Hampir ternyata hampir. Masih ada. Meninggoy. Nah, kita garap dulu nih buat setia KRL nih. Cek aing mah di burinya. Musik. Aduh. Es. Cewek, Bu. Oke. Oh, si kopong ya. Bahannya si kopong sedikit, Bu. Nah, si kopong. Kita sambil jalan yuk. Nah, kampas remnya baru ya. Kampas remnya baru ya. Tuh. Oh. Banyak udah gundul. Bos. Dadah. Skomet mah. Yaudah kita balik lagi ke tempat sembunyian. Alhamdulillah kita udah kena ya KLB-nya. Oh, tunggu aja sampai kebel. Ini jukutnya udah pada tinggi ya. Belum ada belum ada penyasapan, Bo. No, ijo-ijo ya bisa jalan lagi. Ijo-ijo bisa jalan lagi. Kita ambil posisi di palang pintu 181 ya.
ini akan kita nunggu lancirnya dulu ya. Oke, di namung di bawah itu map jingkrak nama. Oh, gerbongnya doang berarti. Masalah nih, dia akan menyimpan dulu ya. Ayo kurang jarang kejamu. Ayo kita urus sama. Ayo di bolong panjang dulu. Nah dia lagi menyimpan dulu ya ke depo ya. Ukurannya dah di belokan kita. Oh tidak, ternyata di depan deponya ya. Dia mundur lagi. Jakarta. Tadi maju mundur ya. Sekarang maju tadi ya. Sekarang mundur lagi. Maju mundur cantik nih. Dia mau masuk depo dulu dia. Pindah spur ya. Belok lagi dia. Saya bisa menerapkan jalur kilo gitu.
Nah, dia sudah mengambil gerbong ya. Oke. Sudah mengeluarkan gerbongnya. Bawa hiji doang, Mat. Gerbong nak. Oh, ini mah langsung dia lansir tuh. Ya. Oh, maju ke situ. Oh, anginnya mantep nih. Goyang-goyang saya juga nih, anginnya sedap. Nah, kita masih menunggu lansirnya ya. Ini sudah di... Nah, dia nih. Thank you.
diberangkatkan ya, KLB dari Rangkas menuju Kampung Bandan ya. Nah ini saya nggak sengaja ada informasi ya, yang dibilang tadi itu saya mau nyegat kalau hal merah pukul 16.25 ternyata dikabarkan dengan adanya KLB ya. Makanya saya kejar ke sini, dan sedangkan yang kalau hal merah pukul 16.25 tidak terkejar. Ini bermotorit 3 ya, saya satukan, maksudnya saya kompilasi lah karena spesial buat bermotorit 3 ini ya. Dan alhamdulillahnya dapat KLB juga nih. Gitu. Oke, teman-teman, dukung terus ya channel saya Denny Arif Setiawan. Saya masih ada di posisi JPL 181 ya. Sebentar lagi akan diberangkatkan. Yuk kita saksikan, oke?